Abdussalam makannya ketoprak, makannya dikibir kali. Jawab Salam, sepertinya kurang kompak, maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergembiralah kalian semua dengan rahmat dan nurani.
paling mulia, yang paling besar, ia adalah yang adalah dan rahmat Allah yang paling besar bukan harta yang melimpah, bukan jabatan yang bertingkat-tingkat, bukan turunan yang banyak, tetapi nikmat dan rahmat Allah yang paling agung adalah wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah suruh kita agar kita senang kepada rahmat Allah yang paling besar, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita penting harus melestarikan dan membudayakan Maulid baginda Kanjeng Nabi? Sebab Nabi adanya, wujudnya Rasulullah itu menjadi salah satu simbol wujudnya alam semesta. Allah katakan dalam hadis kursinya, laulaka laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu afla. Andai kata tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad, andai kata tidak aku usung engkau wahai Muhammad, andai kata tidak aku wujudkan engkau wahai Muhammad, Allah berkata lamma khalaqtu afla, aku tidak akan pernah sudi untuk menciptakan langit, bumi, cakrawala serta isinya. Subhanallah. Maka pertama kali yang Allah ciptakan adalah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita agar senantiasa mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hikmah kita memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada suatu saat nanti di akhir zaman, seseorang akan repot, akan sengsara, akan kesusahan di yaumil mahsyar nanti. Seluruh umat manusia menangis, menjerit, merintih, ada yang kelaparan, ada yang kepanasan, ada yang
Engkau adalah Bapa kami yang kedua. Selamatkan kami sebagaimana Engkau telah menyelamatkan umat-Mu ketika diterpa banjir bandang yang sangat dahsyat. Jawablah hidup sama. Jawablah hidup sama. Wahai anak cucu keturunanku, saya terhalang memberikan syafaat kepada kalian semua. Saya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Nuh melemparkan lagi manusia kepada manusia yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Permohonan dan jawabannya sama seperti Nabi Nuh. Semua angkat tangan. Akhirnya Nabi Ibrahim memohonkan petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikan petunjuk-Mu agar umat manusia pada saat ini selamat. Akhirnya Nabi Ibrahim memohon pertolongan kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad. Berbondong-bondong manusia, apalagi jamaah Al-Qur'an, tuh luar biasa. Terbongkok-bongkok, bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, istri menghindar dari suami, suami menghindar dari istrinya, apalagi yang istrinya banyak. Semuanya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, semua umat manusia lari kocar-kacir memohon pertolongan dan mencari keselamatan. Wa ummihi wa abihi, bapak dan emaknya terpisah. Wa sahibatihi wa banihi, saudara cerita. Semua manusia masih mencari sosok yang mulia yang dijadikan harapan terakhir. Ia adalah baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jumpa dengan Rasulullah, semua umat menangis. Ya Rasulullah, kun biyadina qalla hiyatina adrikna ya Rasulullah, isfaktana. Wahai Rasulullah, Engkau adalah bekas Allah. Kata orang, Engkau adalah baginda Nabi yang sayang kepada umatnya. Saya dengar dari Al-Quran, Engkau adalah penebar rahmat alamin. Saya baca dari sejarah dan riwayat, akhlak dan budi pekertimu tidak ada bandingnya ya Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah menangis melihat kita sebagai umatnya terlunta-lunta, terombang-ambing, tersengsarakan di padang mahsyar. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Ya Rabb, wahai Allah, bukakan syafaat untuk umatku. Akhirnya Rasulullah diberi jawaban oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, permohonanku sudah aku ijabah. Sekarang tunjuk oleh wahai Muhammad satu persatu umat yang mengaku cinta kepadamu ketika mereka hidup di dunia. Cari oleh wahai Muhammad umat yang bibirnya selalu basah membaca selawat kepada. Cari umat wahai Muhammad yang semasa hidupnya ada sedikit tanda cinta kepada wahai Muhammad. Ditunjuk baku satu persatu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara. Amin. Ya Robbal. Ketua DKM Al-Qur'an
hidup di dunia harus sering-sering baca sholat. Agar apa? Agar sinyal kita diketahui oleh baginda dan diserahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkahnya orang tua jangan dilupakan. Berkahnya orang tua jangan dahulu. Mulutnya tidak pernah kering. Mulutnya, bibirnya selalu basah dalam memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kita pergi kerja. Kerjanya tak seberapa. Nyangkul di kebun, nyangkul di sawah, tapi kok hidupnya barokah. Anaknya bisa sekolah, anaknya bisa mondok pesantren, kemudian rezekinya berlimpah, bisa membeli tanah, bisa punya rumah, padahal kerjanya pergi ke sawah. Yang mereka bawa bukan laptop yang kering, tapi cangkul hari-hari mereka bawa. Tapi ingat, ada satu rahasia yang membuat hidupnya barokah. Bibirnya selalu basah membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar rumah, melangkah dengan kaki kanan, kaki kita, buyung kita yang dibaca bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa. Sampai sawah yang dibaca puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Rasulullah. Sambil nangkul lah, sambil nangkul. Allahumma uang yang didapatkan diterima dengan senyuman yang manis, walaupun hanya berapa ratus perak. Dengan hati ikhlas oleh sang istri, alhamdulillah Pak, saya akan pakai untuk beli beras ke warung untuk makan siang nanti. Beli beras ke warung istrinya, pulang dari warung, dicuci berasnya sambil baca sholat. Cucinya tak pakai kerang, pergi ke pinggir kali yang dibaca sholat. Jump to that.
kalau nggak pernah dulu. Triknya ternyata sering baca sholat. Anaknya masuk pergi ke madrasah belajar sama ustadznya. Di madrasah belajar sifat wajib 20. Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
insya Allah di yaumil mahsyar kita akan berjumpa dengan para ulama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.